Syaifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, mengajak seluruh penduduk Indonesia dan memerintahkan seluruh sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia untuk melaksanakan salah satu kewajiban bangsa, yakni berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020. Hasil sensus penduduk 2020 sangat penting untuk mengevaluasi dan merencanakan pembangunan Indonesia agar tepat sasaran. Badan Pusat Statistik telah membuat terobosan baru untuk memudahkan penduduk berpartisipasi dengan cara online. Jawablah seluruh pertanyaan dengan jujur dan benar melalui web sensus.bps.go.id. Mulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Bagi yang tidak berpartisipasi secara online, mohon terima petugas sensus pada tanggal 1 hingga 31 Juli 2020. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia.